Hai korang, aku Faz Kipli. Kali ni aku akan review satu K-drama, tajuk dia ialah The Uncanny Counter. Diriliskan pada tahun 2020 dan mempunyai sebanyak 16 episod. Tanpa melengahkan masa lagi, aku akan perkenalkan pelakon yang ada dalam cerita ini. Okey, pelakon pertama iaitu Jo Byung-gyu memegang watak sebagai Somun, Sejon memegang watak sebagai Duhana, Yu Jun-sang memegang watak sebagai Gamotak, Yeom Hae-ran memegang watak sebagai Chomeuk dan Lee Hong-ne memegang watak sebagai Ji Chung-sin. Permulaan cerita The Uncanny Counter ni mengisahkan Somun, dia duduk dekat dalam sebuah kereta tau. Ada mak dengan bapak dia. Lepas tu mak dengan bapak dia ni, salah seorang tu dapat satu panggilan daripada detektif untuk berhati-hati sebab ada seseorang akan melakukan pembunuhan terhadap mereka. Okey, tiba-tiba datang sebuah lori melanggar kereta tersebut dan ibu bapa dia meninggal kat tempat kejadian dan Somun berjaya diselamatkan dan dia hidup dalam keadaan kaki dia tempang dan dibesarkan oleh nenek dan atuk. Setiap ahli The Uncanny Counter dia ada kuasa yang tertentu. Antaranya ialah Duhana, dia ada kuasa boleh baca ingatan orang dan dia boleh detect di mana kuasa jahat ada. Lepas tu Gamotak pula, kekuatan dia adalah berlawan. Dia apabila dia tumbuk orang, orang akan jadi sakit serta merta dan patah tulang macam tu lah. Manakala Chomee, dia ni ada satu kuasa untuk menyembuh penyakit. Macam tadi aku cakap tulang patah kan, dia akan bantu untuk tulang patah tersebut. Ha, kalau korang nak tahu, apabila Somun dia ni jadi ahli dalam The Uncanny Counter, Chomee dia akan bantu untuk betulkan balik kaki Somun yang tempang. Tugas The Uncanny Counter adalah untuk tangkap roh jahat yang ada dalam badan manusia. Dia macam kena rasuk lah kan manusia tu. Jadi dia akan cuba sedaya upaya untuk selamatkan badan tersebut dan mengeluarkan roh yang jahat. Somun dia ada dua orang kawan baik, iaitu perempuan dan seorang lelaki. Kalau korang nak tahu, yang lelaki tersebut selalu kena buli, pukul sampai badan dia sakit dan dia pun sampai takut nak pergi sekolah. Tapi dia ada semangat sebab dia ada seorang kawan iaitu Somun dan kawan baiknya dia yang perempuan satu lagi. Jadi kalau korang nak tahu, nanti anak ketua daerah ataupun ketua menteri dia akan tangkap dua-dua kawan baik Somun dan cuba untuk membunuh kawan baik Somun. Masa kejadian kawan baik Somun tu kena culik, Somun dah ada satu kuasa yang baru tau. Macam dia kalau tumbuk orang, orang memang confirm lah sakit ke pengsan ke, boleh menyebabkan kematian. Tapi masa tu tak matilah yang pembuli tu kan. Jadi dia telah pukul seramai 10 orang dalam masa yang agak cepat tau. Jadi korang bayangkan betapa kuatnya kuasa dia. Dan kawan baik dia selamat, tapi mengalami macam pengsan sekejap lah sebab dah kena pukulkan oleh pembuli yang ada dekat kawasan situ. Diringkaskan cerita, nanti Somun dia hilang kuasa. Sebab apa? Sebab dia telah menyalahgunakan kuasa tersebut dan dilucutkan jawatan dia. Lepas tu dia kembali tempang dan badan dia normal seperti manusia biasa. Nanti ada roh jahat tangkap dia dan cuba untuk bunuh dia. Ha, nanti Duhana, Gamotak dan Chomeuk dia akan datang untuk membantu Somun. Apabila diorang datang untuk bantu Somun, nanti diorang akan dikalahkan oleh kuasa jahat. Lepas tu Somun dia akan sedih lah sebab dia tengok kawan-kawan dia akan dibakar oleh kuasa jahat tersebut. Nanti kuasa Somun dia akan dapat balik lah untuk tolong kawan-kawan dia selamatkan diri. Nanti Somun dia akan ada satu kuasa iaitu buka wilayah. Ha, korang mesti pelik kan dengan buka wilayah kan. Ha, korang kena tengok cerita The Uncanny Counter untuk korang tahu apa sebenarnya kuasa Somun. Ha, dan berjaya tak diorang kalahkan kuasa jahat yang ada di tahap 4 sedangkan diorang tak sampai ke tahap tersebut. Okey? Untuk keseluruhan cerita ini aku bagi 10 star dan untuk ending aku bagi 9 star je. Sebab apa 9 star? Sebab aku rasa macam ada season 2 sebab dia macam tergantung sikit walaupun dia dah bagi penjelasan yang agak baik. Pengajaran pertama yang aku dapat dalam cerita ini adalah keadilan terhadap undang-undang. Walaupun dia tu anak pegawai menteri ke ketua menteri ke, keadilan perlu ada. Sebab apa? Apabila ada satu scene di mana pelajar tersebut kena buli dan
polis datang, kes tersebut dideraikan dan dikatakan tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab yang pembuli tersebut adalah anak ketua menteri. Jadi diorang ni tak naklah cari pasalkan dengan anak ketua menteri dan biarkan je pelajar sekolah tersebut dibuli dan ditindas habis-habisan oleh anak menteri tersebut. Korang rasa adil ke tak adil kat situ? Pengajaran yang kedua yang aku dapat dalam cerita ini adalah walaupun seseorang tu dia cacat anggota badan, kita tak perlu pandang rendah terhadap dia. Sebab apa? Walaupun dia cacat macam tu, dia ada kelebihan yang lain. Yang korang tak tahu sebenarnya dia lebih kuat ataupun dia lebih pandai daripada kita yang normal ni. Okey korang, itu saja cerita mengenai The Awakening Counter. Okey korang, jangan lupa like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh, tolong tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang. Okey, bye.